Shalom, semangat pagi. Video kali ini kita akan belajar tentang benda-benda langit. Kira-kira ada apa saja ya? Ya, yang pertama ada matahari. Matahari terbit dari timur pada waktu pagi hari. Kemudian ketika sudah sampai di atas, kira-kira pukul 12 kita bisa melihat bentuk dari matahari, yaitu berbentuk seperti lingkaran. Coba siapa yang tahu manfaat dari sinar matahari? Ya, yang pertama bisa untuk mengeringkan pakaian ketika dijemur. Kemudian setelah itu ada membantu pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa bertumbuh dan menjadi besar. Yang ketiga, ada juga untuk menyinari bumi. Kira-kira ada yang lainnya atau tidak ya? Ada, pasti anak-anak sudah tahu. Nah, setelah itu matahari akan tenggelam di sebelah barat pada waktu sore hari. Selain matahari, juga ada bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal. Bumi terdiri dari daratan dan lautan. Kalau kita tinggal, kita berada di daratan seperti ini. Biasanya digambarkan bumi itu berwarna biru dan kecoklatan. Yang biru adalah lautan, sedangkan yang berwarna kecoklatan atau hijau itu adalah daratannya. Sedangkan saat malam hari, kita bisa melihat apa ya ini ya? Ya, betul sekali, ini adalah bulan. Selain bulan juga ada bintang-bintang di langit. Kita akan melihat ternyata bintang juga bisa berbentuk seperti ini. Ini namanya kumpulan bintang. Sedangkan bulan terkadang berbentuknya lingkaran seperti ini. Namun ada kalanya bulan juga berbentuk lain, seperti yang ini adalah bulan purnama, itu bulan dengan bentuk yang penuh. Tapi ada juga kadang yang setengah lingkaran atau bulan sabit, bahkan bulan terkadang tidak nampak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang planet-planet. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, ini adalah planet-planet yang termasuk benda-benda langit. Yuk kita lihat ada apa saja. Yang pertama ada planet Merkuri atau Merkurius. Yang ini adalah Venus, juga tempat kita tinggal yaitu di bumi. Selanjutnya ada planet Mars. Kemudian ada planet Jupiter. Sedangkan yang seperti ada cincinnya adalah Saturnus. Kemudian planet Uranus. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Nah, itu adalah planet-planet yang ada di luar angkasa. Ada berapa ya? Yuk kita hitung. Ada 8 planet. Kita ada di urutan ketiga, yaitu Bumi. Kita sudah belajar tentang benda-benda langit. Tadi ada apa saja ya? Ada matahari, bumi, bulan, bintang, dan juga planet-planet. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya dan tetap di channel Krista Citra Kindergarten. Keren itu sekolahku.